Gaji suami saya hanya cukup untuk bayar komitmen duit poket, tak bagi kat isteri. Cukup-cukup untuk bayar komitmen. Ah, tak tahu ni. Duit poket tak bagi kat isteri tapi bagi kat mak dia. Tapi tetap kira hutang nafkah ke tak? Gini. Benda yang wajib kita kena tanggung pertama diri kita. Orang lain mati tak apa sebab kita we make diri kita. Kedua, isteri kita. Kerana kalau dia tak we kita, dosa kita. Jadi hutang. Ketiga, barulah seterusnya. Nah. Jadi we kok mak nafkah tak we, maka jadi hutang. Ya, jadi hutang. Nah. Bini tak marah, tunggu sebulan cantik. Takdir yang kata misalnya belanja dapur saya, makan minum saya dalam 15 riyal sehari. 15 kali ya 30 kira lah, ambo tak reti juga matematik ni. Lebih kurang gitulah.